Okey, bersama saya di ujung talian. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ah, siapa bercakap ni? Kak Mila je lah. Kak Mila dengar kisah Kak Nurmah awal tadi? Saya memang ikuti setiap malam. Yang naik lift tadi tu seram, Pak Cik Nur dukung ya. Adakah benar kalau orang taruh tangan belakang tu dia ada piara benda ke? Ada juga saya ya, setahu saya arwah tu saya pernah cakap gitu. Orang tu kebanyakan dulu lah kalau di tangan dia bawa je gitu macam dah terbungkuk-bungkuk. Maknanya dia gendong orang ke belakang. Gendong orang kadang ada budak kecil ke orang tua tau. Tapi orang tua tu selalunya dia dah tua tau. Bungkuk gitu. Yelah dia dah amalkan ni benda dia dokong biasa. Jadi badan dia pun takut tau macam bungkuk gitu. Makan diri sendiri lah tu kan? Yelah makan diri sendiri. Nak buang tak boleh, nak telan susah. Jadi pasalah tanggung diri lah. Seram eh. Kalau betul kes Kak Nurmah tadi tu saya pun terkejut lah. Pengalaman kakak tentang apa ni? Ini tentang pisan saya ni. Apa yang berlaku silakan? Pisan saya ni dia dah meninggal dah lama. Waktu tu anak saya baru kahwin. Bila kahwin tu tak lama tu ibu mentua dah meninggal. Bila ibu mentua meninggal apa kira kan macam kerja ship tau. Halo? Halo, diorang kerja ship. Diorang selalu bayar lambat. Tapi bila bayar lambat, bila dalam setahun lebih tu mula tak ada apa-apa lah. Bila masuk yang tahun setengah tu kan. Ini kisah ni pun diberitahu oleh saya punya pembantu lah. Bila anak saya ada dah berumah tangga dapat seorang anak kan. Jadi dia pun tinggal rumah mak mentua dia lah. Dah kosong kan rumah tu. Tak ada orang tinggal. Jadi satu malam tu si pembantu ni waktu dia tidur dalam bilik dia sendiri tu dia selalu dengar bu, saya nak cerita dengan ibu, saya takut dia nak cintu apa nak cerita dengan ibu yang ibu muda lah anak saya tu. Saya takut, saya terpaksa cerita dengan ibu lah, maknya lah, kenapa kamu tak nak bilang dengan dia sekali. Dia kata tak nak bu, nanti takut ibu kecil nanti takut lah, tak mau tinggal di rumah sini, dia kata. Apa yang kamu dengar? Setiap malam bu, saya dengar kat dalam bilik saya adalah almari tau. Macam orang ketuk pintu. Setiap malam selepas jam 12 mesti ada orang ketuk dalam apa dalam almari dia, dia kata. Bila besok pagi dia tengok tak ada apa-apa. Saya kenapa kamu rasa macam itu? Tak tahulah bu kenapa. Kamu ada jumpa apa-apa ke apa? Ya bu, dia kata. Agaknya saya jumpa kain batik, dia kata. Kat mana kamu jumpa kain batik? Waktu saya kemas-kemas dalam satu kotak tu, dalam kotak tu banyak surat khabar, dia kata. Dalam surat khabar tu ada satu lain kain batik, dalamnya ada sabun. Saya terfikir sejenak dah. Jangan-jangan ini kain batik yang arwah pisan saya tu waktu dia mandikan mayat tu, diorang tak buang tau. Diorang tak buang dari ruang dalam kabut ni, anak dia pun tak tahu apa. Diorang main bungkus-bungkus taruh kat bawah surat khabar yang dibutimut-timut yang diletak kat apa, kat paru-paru, kat bagian toilet tau. Mungkin bila saya tak tahu bu, saya kemas-kemas, saya ingat kain batik apa ni. Jadi dia pun angkat, di sabun dia simpan. Dia sabunnya dia simpan, lepas dia cuci kain batik ni, dia jemur. Lepas tu dia kering, dia masukkan dalam lemari itulah. Dia kata sayang nak buang, dia kata. Habis saya pun jadi muskil. Saya tak cakap anak saya dulu. Habis saya jumpa dengan bilang kakak ipar saya, tanya masalah ni lah. Dia kata, cuba kamu apa cari orang yang pandai lah. Jadi kakak ipar saya pun, saya kebingan lah satu orang tua. Dia kata, ini benda ini, benda ni macam dia datang, mengacau gitu, dia kata. Patutlah bu, tiap-tiap malam saya tak bisa tidur bu, dia kata. Tiap-tiap malam, bila dia tidur, dia untuk baru nak terlayan, dia kata. Habis dia ketuk-ketuk lemari tu. Habis kadang-kadang dia datang dalam mimpi bu. Dia kata dia datang minta tolong dengan saya. Saya tak tahu bu siapa. Tapi bila dia jumpa dengan orang yang pandai dia kan dia kata okey, angkat itu kain. Ada sabun yang tak lagi. Dia kata dia simpan sabunnya. Simpan sabunnya, kain batiknya semua. Bungkus baik-baik dan sok apa. Ikat baik-baik pergi buang. Semenjak daripada buang tu tak ada lagi acuan lagi apa-apa. Itu benda yang bekas dia mandikan mayat arwah mak dia tu kan, pakai kain batik tu kan, dia tak buang rupanya bekas mandi mayat tu. Dia kisah benar, dia kata. Habis kamu tak takut? Saya takut bu, tiap-tiap malam tak bisa tidur, dia kata. Tiap-tiap malam macam benda tu datang kat saya, macam jelma seorang, macam muka orang perempuan datang kat saya, seolah bercakap dengan saya kat telinga tu.
Tok Ustaz tolong, tolong, tolong gitu. Sejak dia buang tu apa, kain batik dia tu kan, dah tak ada lagi lah. Dah sekarang hilang lah tu. Jadi dah dibuang, dah okey lah, kembali macam okay biasa lah. Okey lah, biasa lah. Tapi, tapi dalam pada itu kan, ada juga lah dia. Kadang-kadang bila waktu saya kalau datang kat rumah dia tidur saya sekali, nampak kelibat perempuan. Dibalik-balik dalam bilik tu. Selama satu tahun bilik yang arwah mak dia meninggal tu, orang tak tidur kat situ rupanya. Dia kosongkan di rumahnya. Saya cakap dengan dia, kenapa tak tinggal kat maju? Tak boleh tidur, macam-macam gitu. Betul, waktu saya kalau masuk dalam bilik tu, saya berumur meremang-remang lah. Betul, tak berani. Siang boleh tau, kita buka tingkap besar-besar. Orang kata kan, buka tingkap, masa terang cahaya masuk kan. Saya lepas dia, malam aja lepas maghrib dia, satu orang tak berani nak masuk. Betul. Selama, selagaknya kerana mungkin rumah tu dah lepas meninggal, tapi tak ada orang duduk rumah tu kan. Jadi semua dah rumah tangga, jadi tinggal sendiri. Motor kosong. Jadi jangan lupa kalau dah gunakan tu, kena buang kain tu. Terima kasih Kak. Itu baik, terima kasih. Kembali pengalaman yang cukup menarik para pendengar Ria 897.